Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Om Janim. Dan kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi. Ini tempatnya saya sudah berada di memasuk ke Kampung Ninja, Mas Epi. Oke pemirsa, ikutin penulis saya kali ini. Mudah-mudahan saya dan Mas Epi tidak terjadi apa-apa ya Mas Evi ya. Amin amin amin. Mudah-mudahan kita bisa menghadapinya. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkal tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati Mas Evi. Harus tetap mata kita harus awas, harus jeli. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ke arah sini Mas Epi karanya. Mas, seperti ada gubuk depan Mas. Mas, mungkin ini salah satu tempat mereka, Mas. Ini ada sebuah gubuk. Kita coba digedor, Mas Epi ya. Mudah-mudahan di dalamnya ada orangnya, Mas Epi. Ada penghuninya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya sepi Om, gak ada. Assalamualaikum. Di mana kalian? Coba keluar. Assalamualaikum. Ini dikunci Mas Epi. Ini kayaknya orangnya nggak ada di dalam Mas Epi. Ini kita harus hati-hati Mas Epi. Iya Om. Ayo Mas, kita lanjutin Mas. Ternyata nggak ada penghuni pemirsa, mungkin penghuninya lagi keluar apa gimana? Saya juga kurang tahu. Apa jangan-jangan kita udah dipersiapkan Mas Epi? Jangan-jangan kita dijebak ini. Astagfirullahaladzim. Makanya harus tetap waspada Mas Epi. Assalamualaikum. Di mana kalian? Keluar kalian. Saya sudah datang ke tempat ini. Baiknya kalian keluar. Apa mau kalian? Ini di sini banyak sekali ini pemirsa. Banyak sekali ini Mas Epi. Mungkin ini mereka yang tanam Mas Epi ini. Ayo keluar kalian. Ayo cepat Mas. Astaga Mas, kita seperti orang lari Mas. Tadi keras ini Mas. Benar Mas. Saya melihat seperti ada orang berkelebat tadi. Serba hitam Mas, pakaiannya Mas. Jangan-jangan itu ninja itu Mas. Perasaan saya jadi gak enak nih Om. Ayo keluar kalian. Jangan sembunyi kalian. Saya sudah datang ke tempat ini. Kalian memanggil saya ke tempat ini. Sekarang kalian keluar. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak ada tanda-tanda tadi. Sebetulnya ada yang berkelebat Mas Epi. Coba ke depan lagi Om. Kita cari lagi Om. Astagfirullahaladzim.
keluar. Assalamualaikum. Gimana kalian? Mereka belum juga muncul, Mas Evi. Hati-hati, Mas Evi. Jangan kita kejebak ini. Astagfirullah. Ayo keluar. Astagfirullah. Mana, Mas? Lihat, Om. Lihat, Om. Ini apa, Mas Evi, itu? Astagfirullah. Apa ini, Om? Itu seperti lubang, Mas Evi. Seperti lubang kuburan, Mas Evi. Astagfirullah. Kok ada lubang di sini, Om? Ya kurang tahu, Mas Evi, saya juga. Astagfirullah. Ntar hati-hati, Mas Evi, ini. Jangan-jangan kita kejebak ini di sini, Mas Evi. Terjebak, ya. Keluar, kalian. Hadapi saya. Jangan sembunyi. Harapi saya dengan cara kesatria. Ayo keluar. Rasanya gak enak juga, Mas Evi, ini. Astagfirullahaladzim. Mereka datang, Mas Evi. Mereka datang. Mas Evi, ini seperti ninja sama orang proyek gitu, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Oh, mungkin mereka bergabung, Mas Evi. Astagfirullah. Berarti mereka dengan mama kita, Mas Evi. Karena segala usaha mereka kita gagalkan, Mas Evi. Astagfirullah. Gimana nih, Om? Jadi kalian sekarang harus jadi teman kami. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melawan. Ternyata kalian memanggil saya ke sini. Ternyata kita mau dijebak, Mas Evi. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati-hati, Mas Evi. Ya, saya tahu lubang di belakang. Sebaliknya, itu malah buat ngubur kalian berdua sama teman-teman kamu yang ada di sini. Kita berhasil. Atau mau di sini, saya nggak ada urusan sama kamu. Kalian mau ngapain sih? Saya hanya butuh dia dan satu wanita lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kamu ingin mati, tetap di sini. Kalian mau ngapain kalian? Nggak bisa. Pergi.
Rasakan kalian. Rasakan. Kita tunggu temannya datang lagi. Pasti mereka akan datang lebih banyak. Kita siapkan pasukan.